Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini grup kami akan menceritakan tentang ibadah korban luar negara. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita kena tahu apa itu korban, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena faham apa itu korban dengan lebih mendalam terlebih dahulu. Mari kita dengar dan hayati. Korban ini dikira sebagai ibadah dan hukumnya adalah sunat mu'akkad, iaitu sunat yang ditutup. Tetapi, jika sesiapa yang ingin melakukan ibadah korban, ia hanyalah tertakluk kepada yang berkemampuan sahaja. Okey, sejarah ibadah korban ini diambil kerana mengingati peristiwa tentang Nabi Ibrahim dan anaknya, iaitu Nabi Ismail AS, serta Habil dan Qabil. Okey, ibadah korban akan dilakukan selama 4 hari, tuan-tuan dan puan-puan. Apa itu 4 hari? Iaitu bermula daripada 10 Zulhijjah sehingga 14 Zulhijjah, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi, ianya bermula daripada selepas solat Aidiladha sehingga hari terakhir, hari Tashrik, iaitu 14 Zulhijjah. Dan haiwan yang kita gunakan untuk ibadah korban, contohnya adalah seperti lembu, kerbau, unta, kambing, dan yang paling terbaik adalah biri-biri, tuan-tuan dan puan-puan. Itu adalah pengenalan tentang ibadah korban, tuan-tuan. Mari kita saksikan yang seterusnya. Perbezaan korban luar negara ataupun di Malaysia. Jadi, perbezaan antara Malaysia dan di luar negara sekalipun tiada perbezaan yang ketara. Hal ini adalah kerana di Malaysia dan di luar negara itu cara pelaksanaannya hanyalah perkara yang sama. Jadi, apa yang menjadikan perbezaan itu? Perbezaannya adalah daripada segi pahala yang kita dapat. Apabila kita melakukan korban di dalam negara, ia adalah perkara yang lebih afdal daripada di luar negara. Hal ini adalah kerana di dalam negara, apabila kita melihat di tempat kita sendiri ada fakir miskin, jadi lebih afdal kita dahulukan di tempat kita. Dan buat apa kita nak hantar ke luar negara kalau di tempat kita sendiri ada fakir dan miskin? Jadi perbezaan yang kedua adalah apabila penyembelihan dilakukan di luar negara, kita tak nampak benda tu, penyembelihan lembu ataupun haiwan-haiwan tersebut dilakukan. Walaupun ada video-video yang menyebut nama kita dan sebagainya, tapi belum tentu lagi haiwan tersebut adalah bahagian daripada kita. Boleh jadi ia adalah skema dan sebagainya. Kalau di Malaysia pula, haiwan tersebut kita nampak dengan mata kita sendiri, di hadapan kita sendiri, kita nampak sendiri yang haiwan tersebut disembelih dan ia telah meyakinkan kita. Tata cara penyembelihan haiwan korban. Bila sudah tiba bulan Zulhijjah, maka seluruh umat Islam akan meraikan Hari Raya Aidiladha atau yang dikenali sebagai Hari Raya Korban. Kerana setiap hari raya, pastinya akan ada cara penyembelihan haiwan korban. Dan bagi yang sudah mampu untuk berkorban kerana sudah mencukupinya, maka diwajibkan untuk memberikan satu haiwan untuk dikorbankan. Dan bagi yang ingin berkorban, mungkin akan lebih baik jika menyembelih sendiri haiwan yang akan dikorbankan. Dan haiwan yang akan dikorbankan juga harus memenuhi syarat-syarat korban. Menyembelih dalam syariat Islam adalah langkah melenyapkan roh binatang dengan cara memotong leher kerongkong dan tenggorokan serta dua urat nadi dengan alat yang tajam, kecuali gigi, tulang dan cara lain yang dibenarkan oleh syariat Islam. Binatang yang tidak disembelih hukumnya haram kerana status binatang itu sama dengan bangkai. Okey, rukun penyembelih di antaranya, kita ceritakan sikit pada rukun. Yang pertama, penyembelihan beragama Islam. Yang kedua, binatang yang disembelih, binatang yang halal, baik halal zatnya maupun halal cara memperolehnya, bukan hasil mencuri atau menipu. Okey, yang ketiga, alat penyembelih.
penyembelihan haruslah tajam agar dapat mempercepatkan proses kematian binatang itu dan tidak terlalu menderita suatu korban. Yang keempat, tujuan penyembelihannya untuk tujuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Taala, bukan untuk tujuan tumbal atau tunjuk saja nenek moyang berhala atau percara kemusyrikan lainnya. Okay. Seterusnya, tata cara menyembelih haiwan kurban. Yang pertama, semestinya menggunakan pisau yang tajam. Semakin tajam pisaunya, maka akan semakin baik kurbannya. Hal ini telah didasarkan oleh hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan melakukan kurban dalam segala macam hal. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah secara ihsan, dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah secara insan. Ihsan hendaknya kalau mempertajamkan pisau dan menyenangkan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, baiknya tidak mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih di hadapan haiwan yang akan disembelih. Hal ini dapat membuat haiwan yang akan disembelih itu takut sebelum disembelih. Hal ini didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan agar mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada haiwan. Hadis riwayat Ahmad Ibn Majah. Okay, yang ketiga pula, menghadap haiwan ke kiblat semasa menyembelihannya. Yang keempat, membaringkan haiwan kurban di atas lambung sisi kirinya. Yang kelima, menginjakkan kaki pada bahagian leher haiwan. Yang keenam, membaca basmalah tidak akan menyembelih semasa menyembelih mengucap bismillahirrahmanirrahim. Yang ketujuh, membaca tadbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Yang kelapan, menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan haiwan kurban tersebut. Yang kesembilan, menyembelih dengan cepat supaya meringankan apa yang sedang didalami haiwan itu. Yang ke-10, memastikan pada bahagian kerongkongan, tenggorokan atau urat leher itu telah terpotong dengan pastinya. Yang ke-11, dilarang mematahkan leher sebelum haiwan tersebut benar-benar mati. Okay. Hal-hal yang makruh sebuah status hukum terhadap sesuatu aktiviti dalam dunia Islam. Aktiviti yang berstatus hukum makruh dilarang namun tidak dapat konsekuensi bila melakukannya. Atau dengan kata lain, perbuatan makruh dapat diiratkan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan dalam penyembelihan. Poinnya, menyembelih sampai putus lehernya. Yang kedua, menyembelih dengan alat tumpul. Yang ketiga, menguliti atau memotong haiwan itu sebelum nyawanya hilang. Okay, jenis dan persyaratan haiwan kurban di antaranya, haiwan yang paling baik gemuk, sihat dan tidak cacat seperti pincang atau matanya buta. Selain persyaratan tersebut, kita harus memperhatikan usia dan keberlakuannya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang hukum melakukan ibadah korban di luar negara menurut pandangan mazhab. Dalam keadaan biasa seperti pihak yang tidak melakukan kerja amal di luar negara, tetapi dia itu ingin turut serta mengambil bahagian dalam ibadah korban, maka para ulama mempunyai beberapa pandangan yang berbeza seperti mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi ini, jadi makruh dipindahkan ke luar kawasan kecuali jika disebabkan ada kerabatnya di sana ataupun yang lebih memerlukan. Seterusnya, mazhab Maliki. Mazhab Maliki ni dia tidak harus dipindahkan sembelihan ke luar kawasan yang melebihi jarak musafir, kecuali jika ada orang yang tinggal di luar kawasan lain
Tadi maka tersangatlah memerlukan. Maka bolehlah sebahagian besar dipindahkan dan berbaki sedikit di kawasan ini sahaja. Yang terakhir, mazhab Syafi'i dan Hambali. Mereka dua ni sekali mazhab sama. Maksudnya dia orang tak ada beza. Iaitu hukumnya adalah harus untuk memindahkan ibadah korban keluar kawasan yang tidak melebihi jarak musafir. Namun terdapat ulama dari kalangan mereka yang mengharamkan memindahkannya jika lebih dari jarak musafir. Kesimpulannya, korban di dalam negara ataupun dekat luar, mana lagi baik eh? Benda ni ya yang selalu terjadi ataupun selalu sering terjadilah perbalahan ataupun pertikaian di antara makcik-makcik ataupun pakcik-pakcik kat Facebook tu. Kata contohnya kumpulan A cakap okey korban negara lagi baik sebab ni. Kumpulan B pula kata kenapa pula kan korban dekat luar negara lah sebab lagi banyak, contohnya lagi banyak orang fakir miskin ataupun sebagainya. Tetapi sebelum itu, apakah itu maksud afdal? Kita kena jelas dulu apa itu maksud afdal. Afdal ni maksud dia ialah yang mana lebih banyak pahala. Jadi yang berbalah tadi, yang nak belah mana lebih afdal tadi, kalau nak lagi banyak pahala, buatlah di kedua-dua tempat. Di dalam dan di luar negara. Tidak kisah di dalam ataupun di luar sebenarnya. Yang penting adalah sah bergantung pada niat kita. Tetapi akankah baiknya sekiranya kita melakukan penyiasatan ataupun kita selidik dulu di tempat kita ada ke tak fakir ataupun orang yang memerlukan, lebih banyak atau tidak orang yang memerlukan di tempat kita ataupun di tempat lain seperti luar negara lah. Tapi kalau contoh sekiranya tempat kita tu masjid tu 20 ekor lembu, 1 ekor kambing, 3 ekor kambing, Masjid sebelah pula, masjid kampung sebelah pula sama 20-30 ekor. Jadi bolehlah kita ataupun lebih baiklah kita melakukan korban di tempat lain. Seperti yang saya sebut tadilah di Kemboja ataupun di mana-mana sajalah yang luar daripada kawasan kita. Tak pun yang famous ni biasa orang akan buat luar negara lah. Sebabnya luar negara ni yang seperti kita tahu lagi banyak lah yang memerlukan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.